lagi bersama kepala bea cukai bandara, Ibu Finari. Wah, coba lihat. Kalau Ibu udah tahun berapa nih? Setahun enggak? Lebih? Jadi Pak, di dalam masa pemulihan ekonomi ini, kita juga mendorong ekspor Pak. Iya. UMKM, nah kami yang di sini itu memang... Nah, kemudahan apa yang Bu Finari berikan ke UMKM untuk ekspor? Bandara ini strategis untuk seluruh Indonesia. Iya, betul. Oh, ekspor itu gampang sebenarnya, cuman mereka kan nggak punya pengetahuan itu. Iya, mereka udah fobia dulu, bandara susah nih, rumit. Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus. Pasti seru. Wah, luar biasa. Jadi kalau Senin normal sampai jam 5. Untuk jam kantor lah biasa, tapi kalau biasanya ini ya, shift-shiftan. Kita Pak, kami 3 shift untuk Kita 3 shift. Kemudian kami di gudang juga sampai shift-nya 24 jam, Pak. 24 jam. Memang harus urgent gitu. Ya kita ada, Pak, selalu ada standby gitu. Penyelundupan besar yang berhasil diungkap di sini selama setahun terakhir enggak ada? Kemarin itu yang kasus yang Garuda ya, Pak, ya. Oh, yang motor itu aja. Ya. Oh, di sini ya? Bukan di di sini ya, Pak, yang Garuda. Oh, ya, di Garuda. Lobster mana? Oh, ya alhamdulillah enggak ada yang besar-besar lagi. Mudah-mudahan enggak ada lah, ya kan, Mas? Siap. Itu tanggung jawab Kapolres wilayahnya termasuk dalam bandara enggak? Cuman dalam bandara aja, Pak. Oh, ya Kapolres bandara ya, dalam bandara ya. Alhamdulillah aman, Pak. Ada Pak Kapolres. Iya. Jadi kami ini Pak, sini baru kan untuk rumah ya? Udah berapa lama sini? 1 tahun. Setahun kan? Iya, iya, iya. Udah setahun. Kami di sini ada komunitas Bandara Soekarno Hatta namanya, Pak. Jadi ada Pak Kapolres. Oh, kayak. Iya, iya, iya. Saya, Pak Bea Cukai, komunitas bandara. Kayak inilah, Forkombinda kali ya. Iya. Kita di sini masalahnya Forkombinda. Iya, iya. Iya. Kapolres, Wali Bea Cukai. Kalau Ibu udah tahun berapa nih? Setahun enggak? Lebih? Saya baru November. November. Oh, hampir setahun ya? Udah setahun dong? Setahun, Pak. Nggak berasa karena pandemi ya, Pak. Iya, iya, iya. Tapi masuk terus kan? Saya masuk terus. Masuk terus, iya. Ya gitu, kalau di DPR prakteknya sih kerja di rumah, tapi prakteknya datang terus tiap hari di kantor. Jadi Pak, di dalam masa pemulihan ekonomi ini, kita juga mendorong ekspor Pak. Iya. UMKM. Nah, kami yang di sini itu memang. Nah, kemudahan apa yang Bu Finari berikan ke UMKM untuk ekspor? Mestinya harus lebih ditingkatkan ya. Kita karena sebenarnya ini bandara ini strategis untuk seluruh Indonesia. Iya, betul. Sebenarnya ekspor berjalan dari semua daerah. Tapi kemudian tidak ada yang mungkin berpikir untuk bagaimana mendorong ekspornya itu yang wilayah Banten dulu. Nah, berada di wilayah Banten. Setelah saya cek itu semua wilayahnya Serang, Tangerang sampai sana-sana tuh Pak, Cilegon. Sebenarnya mereka punya banyak potensi Pak. Untuk ekspor ya? Untuk mendorong UMKM ini yang mungkin akhirnya kita terjun untuk bilang bahwa nanti proses kepabeanannya juga gampang kok, ekspor itu gampang sebenarnya. Cuman mereka kan nggak punya pengetahuan itu. Iya, mereka udah fobia dulu, bandara susah nih, rumit. Jadi kalau urusan becuknya pasti susah. Iya, iya, betul. Nah, itu yang kita kemudian sosialisasikan ke masyarakat, itu jadi program. Ya, jemput bola ya. Iya, jemput bola, program ya. Program saya deh di depan. Bagus. Apa yang paling banyak dari Banten? Kerajinan atau apa buah? Banyak Pak, sebenarnya hasil laut juga ada. Kemudian ya termasuk lobster juga ada. Lobster besar-besar ya, kerajinannya mereka ada. Batik pun ada Pak, batik Banten. Nah kemarin ini malah kelapa kopior. Seperti yang Thailand yang kita kenal. Sudah ada kita nih.
itu enak sekali justru selama ini. Sehat. Kepala bandara. Oh, kepala bandara. Oh, kepala bandara. Angkatapura, Pak. Enggak, Angkatapura sih. Nah, itu Pak, yang kayak kelapa, itu selama ini mereka karena nggak tahu aja pintu untuk gimana ya supaya memasarkan produknya di luar. Nah, itu kita bergandengan tangan untuk dengan kadis-kadisnya di sana. Dengan Kadin juga, Bu, Kadin. Ya, Kadin Pak. Kita. Coba cek Kadin Banten siapa sekarang ya? Dulu kan masih keluarganya Pak Hasan, tuh sekarang mungkin udah ganti kali ya. Nah, kalau Kadin memang belum kan. Iya. Bukan saya pengurus Kadin Pusat, Wakil Ketua Umum. Jadi nanti saya dorong teman-teman Kadin manfaatkan itu. Sebenarnya banyak, Pak. Jadi kalau misalnya... Karena kita kan ada di Banten nih, wilayahnya masuk Banten. Tapi kok kita nggak dorong Banten gitu ya, aja sih, Pak. Yang penting jemput bola, kasih penjelasan mereka bahwa ekspor itu mudah, dokumen. Oh, dibantu kalau syukur-syukur bisa kita cariin pasar di luar ya. Jadi memang kalau sekarang nih arusnya kan memang impor ya Pak. Di sini e-commerce-nya paling banyak. Karena barang kiriman itu etalasenya ya Soekarno-Hatta. Iya betul. Belanda, ada Medan, Kuala Namu. Tapi dibanding kita keluar barang e-commerce sama masuk, banyak kan masuk ya? Masuk, Pak. Lebih banyak. Jadi ya. Walaupun masa pandemi Pak, masyarakat kita belanja terus daya beli. Konsumtifnya sih tinggi ya. Konsumtif. Ya kan nggak ada kerjaan, lihatnya di rumah bagus sih, Pak. Pertama itu, Pak. Itu karena pandemi buat mereka jadinya semuanya jadi online, gitu, kan. Terus yang kedua mungkin ya mereka ya belanja. Kita tahu nggak ada revenue atau pajak itu nggak ada ya? Ada, Pak. Ada dapat ya? Kiriman kan tadi yang di bawah 3 dolar aja yang kita bebas. Oh, free. Tapi yang di atas 3 dolar dikenakan sini. Februari 2020 mereka udah ada regulasinya ya. Oleh karena itu revenue kita dari barang kiriman 200% meningkat. Tahun sebelumnya. Ya, sebelum pandemi justru setelah di pandemi ini meningkat 200%. Jadi pertanyaannya orang-orang lucu ya, disuta justru pandemi tapi kok penerimaan meningkat. Meningkat? Ya itu karena ada kebijakan pemerintah yang 3 dolar aja yang bebas. Benar. Karena emang kita lagi sulit ngumpulin pajak untuk anggaran APBN tahun 2021, kita minusnya cukup banyak defisitnya. Kita angka APBN 2021 hampir 2.800 triliun. Sementara dari pajak, kalau dapat mencapai 1.000 triliun itu bagus. Yang selebihnya kan pinjaman. Nah, ini gimana kalau penerimaan pajaknya bisa ditingkatkan, ya berarti meringankan beban negara juga. Ininya kita kekurangan biaya, masih cari uang nih untuk penanggulangan COVID ini, kesehatan masih kurang 2,27 triliun lagi. Iya. Pinjaman susah sekarang. Udah masuk resesi soalnya. Jadi ya begitulah, makanya peran masing-masing sektor seperti Ibu jemput buah itu udah bagus sekali. Kan meningkatkan penerimaan devisa itu. Iya. Ya. Apalagi sekarang kebutuhan dunia terhadap kebutuhan pokok mereka sekarang ini sangat tergantung pada 5 negara ke depan nih, termasuk Indonesia. Ya, pangan. Kalau bisa didorong terus, kita akan menjadi salah satu negara dari 5 negara yang mensuplai kebutuhan perut dunia. Ya, dari kan selama kita import besar-besaran dari Vietnam, India, Cina, ya, dari mulai daging sapi, beras, apalagi gula. Nanti harus dibalik gitu. Dan memang negara yang mayoritas Pak importasi memang masih Cina kalau lama kita. Iya betul. Cina, ya Cina. Dengan beragam nah, bentuknya ya. Yang biasanya atas COVID kemarin, ya 80% Cina. Obat Cina, iya benar. Semua APD, vaksin, bahan-bahan reagen semua dari Cina semua. India ada, tapi nggak banyak kan. Ya. Korea juga ada nggak banyak. Korea, Vietnam juga ada. Nggak banyak. Ya, paling banyak dari Cina ya maksudnya. Ya karena mereka produksi massalnya banyak, harganya kompetitif. Iya. Dan biasanya sistem pembayaran juga kompromi, jadi lebih fleksibel. Kayak kita kan satu gantung kemarin nih. Obat-obatan apa herbal ya dari Cina ya. Iya. APD juga Cina kan. APD juga Cina. Korea apa? Korea juga. Banyak ya. Kemarin yang sempat ini diekspor apa enggak? Utama kan dulu di dalam negeri. Karena bahan bakunya dari sana. Ya. Ya di sini kan di sini kita jahit aja ya. Iya, TNT aja tuh.
lakukan aja, kemudian dikirim ke sana. Ketika kita bilang, aduh nggak bisa nih untuk kebutuhan dalam negeri, mereka yaudah ini nego pak. Ini bekerja sama dengan Polres juga. Terus ini Pak. Lebih lanjut ya Pak, baru minggu kemarin lagi. Berhasil menggagalkan itu. Oh. 6 kilo. Oh, ya. Ini sudah. Oh, sudah. Oh, jadi kami tuh kita kompak Pak. Kalau okay. Kita langsung. Wah, luar biasa ini. Kompak. Dari Angkasa Pura ya, Kapolres, Garuda. Ada ya, otoritas bandara. Jadi kalau ada, kita langsung tuh Pak. Kompak. Ya, banyak juga kita kompak Pak. Oh. Kamu yang banyak kemarin Pak. Oh, iya. Tapi alhamdulillah ya bisa teratasi ya. Kerugian berapa kira-kira kemarin, kursi nggak banyak ya? Cuma kursi-kursi aja. Dua unit kursi Pak. Oh. Kursi tahun 2008. Biasa ya. Tentu tertib lah mereka ya. Dan masuk dalam waktu itu tertib ya. Untuk ukuran masa dan yeah. Masa. Berapa perkiraan kemarin? 10.000, 20.000? Ada 20.000? Ada. Ada ya, karena target mereka klaimnya kan teman-teman tuh bilang ke kita 1 juta seperti, tapi menurut perhitungan kita sih mungkin 20 ribuan, 30 ribuan kalau laporan teman-teman dari intelijen ya. Tapi dari tampak TV sih luar biasa ya. Iya. Hebat ya lah. Pagi Pak bisa masuk. Oh. Jadi malam sampai pagi. Saya mati kesabaran saya Pak. Diuji kesabaran. Ini balik saya tepuk-tepuk. Tahan, Pak. Tahan. Iya, kalau jangan sampai terpancing. Ya. Karena Presiden sempat marah tuh waktu peristiwa bakar-bakar yang di mana, yang tempat stasiun pemberhentian tuh, yang di HI itu, Tamrin Bakar. Colongan kita. Tapi emang ada pihak-pihak lain yang bermain di situ sih. Ya biasalah, politik kan begitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bijak kan gitu aja. Jadi di depan saya itu Pak, sampai jam 4 pagi itu Kapolda nanya, berapa Mas? Pandangan saya kan terbatas. 2000 jenderal. Begitu udah terang, loh kok panjang banget. Fluid ya? Oh lebih dong 20.000 ya. Ya karena dia masuk dari pintu-pintu itu, jalur-jalur tikus ya teman. Justru itu Pak, mohon izin kemarin saya besar pengamanannya ditahan dulu Pak, karena memang semakin lama udah ada di dalam bandara akan semakin bahaya. Jadi cepat-cepat dikeluar. Karena itu ditahan, jangan sampai masuknya terlalu banyak. Ditahan untuk tidak bisa masuk, tidak. Mungkin ya. Dasar hukumnya terlalu lemah. Iya benar. Jadi mereka pun keras tapi menyampaikan, aku mau begini. Iya, nggak ada undang-undang yang melanggar kan jemput. Tinggal pengaturannya ya, tertib. Instruksinya, instruksi komando kan harus humanis. Iya betul betul. Jadi teman-teman ya. Karena laporan intelijen juga masuk ke kita tuh, ada yang mencoba untuk mengalih dari kru, makanya mesti hati-hati betul. Dan kemarin untung aman selamat lah. Jadi gimana? Agak sepi. Restoran-restoran tutup belum? Angkasa Pura? Masih baru bisa di angka 30%. Siap. Dapat toleransi nggak sewa diskon atau apa? Atur ya. Untuk bisa saling memahami. Iya, iya. Kami juga supaya governance, terus mereka juga ya harus fair juga. Kalau nggak dagang masalah. Iya. Kalau penerbangan sudah. Tapi beberapa kali lewat sepi ya, kesian ya, mereka nggak bisa buka warung. Sepi Pak. Jadi ini udah mulai buka sekarang ya? Sudah belum mulai. Juga udah mulai ya? Ini kan efeknya kan dari jumlah penumpang. Jadi kalau penumpang yang bergerak, insya Allah bisnis ikutannya juga akan. Iya betul. Nah ini kami di posisi 30% penumpang, 50% kemarin waktu libur panjang separuh, itu sudah tercapai. Jadi normalnya kita 1.200. Ini perumahan domestik pasti meningkat nih air tahun nih. Iya. Karena ke luar negeri udah nggak bisa. Bali saya monitor penuh, udah booking hotel-hotel. Karena ke mana-mana susah, kecuali ke beberapa negara yang ke Australia boleh, cuma kita mesti isolasi 2 minggu, ngapain ya liburan? Siap. Singapura juga gitu, masuk boleh, cuma isolasi juga kan? Iya. 2 minggu juga kalau nggak salah kan? Iya. Ya. Sekarang? Enggak. Enggak, oh ya. Jadi, tapi jadi agak repot. Kalau saudara
diikuti aturannya atau kesepakatan RCL itu, berarti kita harus buat kali swab. Empat kali swab? Mas Andi swab, tapi kalau hasilnya itu negatif, dia langsung bisa. Oh, lebih fleksibel sekarang ya. Dulu negatif positif ya isolasi itu. Ya, kayak kemarin juga dari apa dari kita minta sendiri, minta BNPB swab kita untuk pulang dari Turki kan kita kunjungan kerja juga kan. Tapi negatif semua dalam kita enggak ada yang. Jadi institusi kepabeanan yang kita temukan di dunia. Iya. Misinya kami memfasilitasi perdagangan dalam negeri. Seperti tadi diomongin ya, mengenai peningkatan ekspor. Untuk melindungi masyarakat dari penyelundupan, terutama narkoba dan lain-lain. Nah ini penerimaan negara. Nah sekarang ini penerimaan negara kita lagi turun. Jadi harus digenjot penerimaan di sektor cukai. Biar masuk dan cukai. Saya lagi bersama Kepala Bea Cukai Bandara, Ibu Finari. Wah, coba lihat. Ya, tadi Bu Nari menjelaskan kepada kita semua tentang alur barang-barang masuk maupun keluar. Sekarang beliau sedang berkonsentrasi bagaimana peningkatan ekspor kita, terutama dari hasil bumi, kerajinan, dan seterusnya itu bisa lebih ditingkatkan. Gimana cerita Banten gimana? Oh ya, kita juga pengen dorong supaya ekspor dari Provinsi Banten ya Pak ya, itu bisa maju dan bisa diekspor dan dikenal di dunia. Nah, apa aja tuh yang paling menonjol? Kelapa tadi ya? Kelapa, terus ada batik Banten juga yang keren banget. Jadi ya karena kita ada di Provinsi Banten, jadi kita memang harus dorong tingkatkan ya, Pak ekspor. Jadi kalau negara kita mau maju, kurangi import, tingkatkan majukan ekspornya. Jangan import minded. Ya, terima kasih. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.